Sarkedia TV yang berbahagia, selamat malam. Kembali bersama saya Hasaryo dalam Jagungan Sarkedia. Hari ini Jumat tanggal 9 Januari, minggu pertama Januari tahun 2015, tahun yang baru. Tahunnya baru, dinone ganti, ndeben Selasa ini Jumat. Sing boten ganti mok seragam kula, cek podo terus gitu ya. Wis ngantek sak koploke minggu. Baik, pemirsa, ini adalah tayangan kita yang perdana di tahun 2015 ini dengan jadwal yang baru. Sekalipun kita dalam suasana tahun baru, biasanya tahun yang itu suasananya gembira, tetapi secara khusus untuk kita yang berada di Kota Solo, kita sempat mengalami dan saat ini masih dalam proses pemulihan adanya musibah kebakaran Pasar Klewer yang terjadi tanggal 27 Desember yang lalu. Sabtu malam mulai sekitar jam 8 dan itu menyebabkan sekarang sama sekali tidak bisa digunakan dan agaknya harus dilakukan pembangunan kembali. Dan terkait dengan hal itu, maka pada malam hari ini kita akan berbicara dengan pemerintah Kota Surakarta yang dalam hal ini diwakili ada dua petinggi di sana untuk bicarakan bagaimana langkah-langkah penanganan Pasar Klewer pasca kebakaran Desember yang lalu. Yang sudah rawuh saat ini di studio, yang di samping saya pas, ini kita harus bola bali ndak ini. Nanti bosan gitu ya. Gak ada jelek. Yang jelek yang burin ini. Nah, kalau bukan jelek, bayar kalau gede ya. Yang di tengah adalah Bapak Dr. Andes Subagio. Kita MM ya Pak? Dr. Andes Subagio MM, beliau adalah Kepala Dinas Pengelola Pasar atau DPP Pemerintah Kota Surakarta. Ulu sugeng dalu Pak Bagio. Sugeng dalu Mas Aryo. Pekerjaannya banyak sekali ini. Luar biasa. Secara khusus ya, biasanya mau renovasi pergilingan, saya ingin renovasi ke Pekso. Ya. Kemudian di samping, tapi Pak Yulis dengan nanti tidak pergi ya? Ompon tau, berarti buatan kali kula, kalau pangle enggak. Bapak Insinyur Budi Yulis Tianto, MSI, beliau adalah Kepala Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah DPP KAD Kota Surakarta. Selamat malam Pak Yulis. Yeah. Baik, pemirsa, ini yang akan kita bicarakan yaitu tentang langkah-langkah yang akan dilakukan. Sebenarnya malam ini kita ingin bisa menghadirkan Wali Kota Surakarta, tetapi kayaknya beliau berhalangan dan tidak bisa hadir, sehingga dua beliau ini yang akan mewakili itu ya. Nanti kula wakili nggih misalkan Pak. Oh, brengos mau kurang kantor. Oh nggih. Aku lagi copotnya ban iki ngene. Lagi brengos banyak uang sifat hari ya kena. Neng kok sini aku brengos tok ya. Lagi wong malah medeni kula. Nggih. Baik, yang pertama mungkin saya matur ke Pak Bagio dulu, mungkin kondisi umum saat ini, perkembangan terakhir yang terjadi di Pasar Klewer sesungguhnya Pak Bagio sebelum kita bicara langkah-langkah. Ya. Jadi pasca kebakaran ini, pedagang-pedagang ini yang jelas belum bisa beraktivitas di pasar Klewernya, khususnya baik yang di sisi barat maupun yang di sisi timur. Lajeng untuk yang para pedagang-pedagang ini, mereka ini pada ada di mana-mana sekarang. Artinya tetap di kawasan dekat Klewer. Karena kami juga sudah berkomunikasi dengan pihak pemilik alun-alun, pemilik depan Siti Hinggil itu namanya apa itu? Pagelaran. Dengan pihak keraton kita derek titip dulu gitu. Kemudian ada di PTC, ada di PGS, kemudian ada di pasar-pasar tradisional. Mereka ini saat ini ya secara darurat atau secara sementara sudah pada berjualan di lokasi-lokasi itu. Kemudian berkaitan dengan keberadaan mereka yang kemarin itu di kawasan alun-alun, di kawasan-kawasan parkir di seputar Jendera Mata itu, kemarin memang kita tidak boleh ya. Tapi melihat situasi kondisi yang darurat ini, mereka ya kita izinkan dulu. Tapi khusus untuk pedagang dari Klewer. Karena jangan sampai juga nanti pedagang di luar itu melu-melu-melu-melu-melu-melu-melu-melu-melu, ya itu yang kita lah, kita harus bukan musuh itu. Jadi kita harapkan anu saling siluman lagi itu ya. Jadi itu yang kita harapkan ada pengertiannya lah, ada pengertiannya biar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian ada juga yang dia menyewa di rumah-rumah di sebelah-sebelah pasar itu. Jadi di kawasan sana namanya pedagang ini juga
tetap punya semangat untuk ini apa namanya berusaha. Memang di pasar kelawar masih ada, ya kita alhamdulillah ada pasar yang bagian timur istilahnya ya, bagian timur yang masih selamat, semuanya selamat. Ya ini kemudian ini sedang kita lakukan perbaikan-perbaikan kaitan dengan listrik, apa namanya, penataan kabel listriknya, kemudian bagian-bagian bangunan yang kemarin rusak gitu ya, kemudian kaitan dengan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran juga sedang kita upayakan. Dan ini kita untuk meneliti kaitan dengan masalah listrik yang ada di Pasar Timur, memang kita sudah koordinasi dengan PLN, dengan pihak teknisi listrik yang independen untuk melakukan satu pengontrolan itu, masih layak nggak digunakan untuk listrik itu. Dan mudah-mudahan kalau ini nanti sudah selesai, dinyatakan layak, nanti yang timur ini nanti akan kita aktivitaskan. Karena sama sekali masih, kalau dari sisi fisik bangunannya masih utuh. Namun kita masih istilah apa, hati-hati kaitan dengan sambungan-sambungan, karena memang yang biasa terjadi itu namanya orang banyak ya. Nah itu yang harus kita perhatikan di sana. Itu kaitan dengan mereka, dan mereka saat ini ada aktivitas di mana-mana lah gitu ya. Baik, kondisi terakhir seperti itu. Saya matur Pak Yuli sekarang, ini kan terkait menopo mungkin dampak ya, secara khusus dampak dulu terhadap keuangan daerah ini, dari jelas kerugiannya besar sekali, karena ini kerugian dari bangunan, aset, tapi juga dari pedagang, dan juga potensi pendapatan daerah sebenarnya. Mungkin bisa dijelaskan nih dampaknya secara ekonomi. Ya, sebenarnya kan begini, kalau dari sisi pendapatan saja memang pemerintah kota mendapatkan retribusi dari pasar kelawar itu ya, yang relatif besar. Cukup besar di antara beberapa pasar tradisional yang ada di tempat kita kan. Tapi kan kita sebetulnya melihatnya tidak hanya itu, dampak kepada masyarakat dan semua kegiatan yang ada di sana. Baik itu pedagang, kemudian itu pekerja dan sebagainya. Jadi memang cukup besar. Kalau dari sisi menopo infrastruktur yang kemudian sekarang rusak itu, kerugiannya kemarin kan katanya ngantek triliun-triliunan, apa betul Pak? Ya, itu kan gini, asetnya kan kalau pasarnya jelas asetnya pemerintah kota, tapi di luar di dalam pasar sendiri itu kan ada aset yang milik pedagang dan milik. Ya kalau nilainya ya kemarin kalau perhitungannya yang dihitung itu ya nilainya seberapa, tapi ya triliunan begitu. Triliunan, buat bilang nulis berapa nggak ngerti lah. Oke, di nol tuh renek ongkong ngarep ya berdua. Oh berarti kan kemarin kan sempat ada yang ada teman lah, mosok ngantek sak mono pasar itu kan tidak cuma pasarnya saja secara fisik ya, asetnya itu ya, tetapi juga termasuk apa aset yang dimiliki oleh pedagang itu yang justru malah besar sekali. Jadi dampak secara real, secara ekonomi memang seperti itu. Artinya kan berarti bulan ini retribusinya mandek sih. Mandek sih. Ora iso diharapkan itu. Mandek ya. Apa sing nenggon pasar saya tetap ditar retribusi. Itu nantinya pun juga akan dipikirkan seperti apa. Supaya pedagang bisa cepat recovery untuk memperbaiki kegiatannya. Ya. Baik. Nah, ada yang saya baca di media massa, mungkin masyarakat sudah mulai mendengar bahwa memang sudah ada rencana sekarang yang dibutuhkan adalah adanya pasar darurat dulu untuk teman-teman yang pedagang ini supaya bisa beraktivitas dengan normal dan tidak. Sekarang kan tadi Pak Babi ngerti kok ada di mana-mana itu kan. Untuk rekoso nek di mana-mana kan nonton itu. Jadi kayaknya rencana yang paling dekat ada di sana. Tapi sebelum kita lanjutkan ke sana kayaknya kita harus break dulu. Siap-siap. Tujuannya Mas. Aduh. Monggo Mas Surono.